daripada yang pernah hadis Pak Uluh mengenai kelebihan ilmu dan para alim ulama. Hadis ini menyebut tentang berkat, mengambil berkat dari Rasulullah dan para ulama. An Mahmud ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala aqaltu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalbi bibin kanat fi darina wa ana ibn khamsi sinin akhrajahu syaitan. Daripada Mahmud bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, yakni menghembuskan air ke muka saya dari sebuah timba daripada air telaga yang ada di kawasan Rumkan. Dan saya ketika itu baru berumur 5 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini hadis sahih. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menembuskan air ke muka salah seorang sahabat. Maknanya sahabat itu mengambil berkat dari semburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya barakah, adanya keberkatan. Berkah ini disebut dalam bahasa Arab. Tapi bila kita terjemuh, kita mesti terjemuh perkataan berkah. Kita terjemuh berkah. Jadi bila kita tengok dalam huraian-huraian kalimah, berkah ialah termasuklah keberkatan itu ialah ketaatan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya segala kehidupan dia, hijab buah dia, bila mendapat berkat daripada Allah Ta'ala, maka bertambah ketaatan dia kepada Allah. Berkat itu, berkat rasa hati wa'ama, rasa hati sampai kini, itu kehidupan yang berkat. Dan kebiasaan kita memahami kalau memberkat ini adalah lebih kepada bertambah rezeki. Berkat ini rezeki tambah. Salah satu juga bertambah rezeki, tapi bertambah rezeki di situ ialah rezeki yang halal, rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kita ni memang nak berkat lah dari hidup kita. Nak berkat, kita nak kampung kita kampung yang berkat, negeri kita negeri yang berkat, negara kita negara yang berkat. Kita nak rumah tangga yang berkah, kita nak jiran tetangga yang dapat berkah, kita nak rezeki yang berkah. Semuanya orang nak berkah lah pada itu. Kenapa? Kalau bila hilangnya barakah dalam kehidupan, orangnya akan lala, kehidupan dia ni akan lala, dia ni Allah Ta'ala. Bila hilang barakah, jadi
kepercayaan berkat ialah bagi orang Islam, bagi orang beriman. Orang kafir dia tak percaya berkat-berkat, tak beri yang berkat. Sebab tu dia tak ada bagi mereka istilah halaman, mitu dan sebagainya. Dia kira dapat gitu ya. Kita orang Islam itu bapa yang tak nipu, bapa yang tak ambil orang, ambil orang itu daripada tak ada dia. Tahu tu apa? Nipu orang daripada orang tak cahaya, orang cahaya. Tapi bapa kita tak buat. Kalau kita dapat, dapat yang tidak berkah. Dapat yang tidak berkah. Salah satunya, bila yang berkah, semakin jauh seseorang itu dengan Allah Ta'ala. Kau jauh. Harta banyak. Bila jauh dengan Allah Ta'ala, maka hilang ketenangan. Bila kita lupa Allah, Allah Ta'ala melupai kita. Lepas tu, siapa yang boleh menyesalkan kehidupan? Siapa? Sedangkan orang yang doa, orang yang tak dapat keberkatan ni, mesti dia orang mukmin. Kemudian orang bertakwa. Dalilnya Allah Ta'ala nyatakan dalam satu ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala kata, kalaulah penduduk negeri, satu penduduk satu tempat ni, Allah Ta'ala kata beriman, kalau mereka ni beriman dan bertakwa, bertakwa, nascaya kata Allah, kami akan buka pintu barakah, pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Tapi kebanyakan manusianya dusta, tak percaya. Lalu kami timpakan musibah, kami timpakan keseksaan ke atas mereka daripada apa yang mereka lakukan. Padahal yang tak dapat berkah ini, kena ada sifat mukmin dan sifat muttaqin, sifat seorang yang mukmin dan sifat seorang yang bertakwa. Bertakwa. Bila kita tengok, ada kait apa? Nak dapat berkah ni kait apa dengan orang yang mukmin, dengan orang yang bertakwa? Lepas tu kita tak ajar. Ada orang yang kaya raya, contohnya orang yang bukan Islam, dia kaya. Tapi bila ada masalah dalam hidup dia, dia ambil jalan mudah, dia bunuh diri. Bunuh diri. Padahal kaya, apa bunuh diri juga. Ada benda tak disesat dengan harta, ada benda disesat dengan harta. Tak semua benda disesat dengan harta. Tak semua. Kalau dah serabu, grup dah serabu, mentor jadi serabu, tak disesat dengan harta. Jadi, nak mendapat berkah itulah, orang ada sifat mukmin dan sifat takwa kepada Allah Ta'ala. Memang banyak ada hadis yang membicarakan bahawa para sahabat telah mengambil berkat dari sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengambil berkat dari makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al Ansari. Memang para sahabat ini bila dia makan bersama dengan Rasulullah, bila sesat, maka dia akan sisa-sisa bekal-bekal. Bekal-bekal baik gel, baik bekal minum, bekal makan, ada sentuh harus suar apa ni. Memang dia orang itu nak ambil sakit batin.
Memang apa-apa berkaitan dengan Rasulullah adanya keberkatan. Salah satunya bumi Madinah itu si berkat ialah kerana adanya jasa Rasulullah di bumi Madinah. Kalau tiga rezeki Allah amal ibadah itu adalah lebih besar lagi kuantitasnya. Beribadah dalam Masjidil Haram yang besar. Tidak ada tempat yang lain, lalu lebih besar terjadi. Bayangkan dengan satu rakaat kita solat di Masjidil Haram menyamai 100,000 rakaat di tempat lain. Macam mana? Maknanya mulia, berkah, tempat. Tapi boleh dikatakan tak sempurna. Bila pergi ke Mekah tak putih ke mana. Rasa tak sempurna. Jaga sangatlah orangnya. Pergi Mekah tak pergi mana. Jaga. Dari segi kelebihan masjid, banding masjid yang tinggi dengan masjid yang jauh lah beza kelebihan Masjid Haram. Masjid Nabi apa ni lebih rendah lagi dari segi pahala untuk 3,000 ganjar. Dan satu lagi di Madinah itu masjid yang disebut besar fadilah yang ada selain daripada Masjid Nabi, iaitu Masjid Quba. Dan kebiasaannya bila orang pergi ke Madinah ni, ziarah Madinah ni, dia akan pergi ke Masjid Quba. Dia akan berwudu daripada hotel naik pergi ke Quba sembahyang dua rakaat. Pada tak sayang dia Cepat. Tapi besar kelebihan macam pahala orang menjadikan Allah. Apa yang mulia sangat macam Kubah? Kerana Nabi pernah berada di situ. Dan Nabi bina masjid, antaranya yang disebut masjid yang pertama lah itu. Bila Nabi sampai di Madinah, kemudiannya Nabi berada di Kubah. Sampai ini tempat itu jadi mulia karena ada Nabi. Nabi pernah duduk situ, Nabi pernah singgah situ. Jadi dikatakan berkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Kalau kita berada dalam masjid Nabi, besar kebaikan. Tapi kalau kita tak ziarah, tak lalu di hadapan makam Rasulullah, kita akan rasa macam rasa tak sepenuhnya rasa tak sepenuhnya. Dan biasa terkira lah sapa-sapa bila nak balik, nak tinggal kota Madinah ni, kita akan pergi ziarah Rasulullah. Dan nak tinggal tu, nak ucap selamat tinggal ke Rasulullah tu, saya rasa saya undur dekat. Tak tahu lah, sama-sama dia segitu lah. Undur dekat, dia gelih. Nak mari pula ni, nak mari pula. Ya Rasulullah, nak mari pula. Doa dengan doa dekat, minta biasa apa pula. Kan berkata, adanya berokah. Bumi yang berokah. Kalau kita pergi tempat-tempat lain, kena sekali, dua kali, rasih lah. Seperti itu, setakat. Bila di bumi Madinah Mekah ada keberkatan, beliau pergi sekali kasih di sana. Tak ada. Banyak ke mamak lagi macam. Apa mereka? Pada kira masjid. Tempat-tempat Nabi berlaku peristiwa tertentu. Tapi bila kita menghayati itu, kita rasa ada roh pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat memang dia
lulus matang. Apa saja yang tidak berkaitan dengan Rasulullah, lebih-lebih lagi sisa-sisa makanan, minuman. Pak Rasulullah bukah-bukah dia itu, para sahabat ini memang berbuka, boleh katakan, no, ambil keberkatan. Dan kita juga disebut, yaitu bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, maka para sahabat ini berbuka-buka untuk menjemput Rasulullah tinggal di rumahnya. Alhamdulillah para sahabat. Bila Rasulullah sampai masuk Madinah, masing-masing orang Madinah orang asal jemput Rasulullah, mari masaya Rasulullah. Padahal bukan dia kenalan dalam sebenarnya orang asal ini. Walaupun telah kali tamu Rasulullah sampai ke Madinah, tapi dia dengan cerita-cerita orang Madinah pergi ke Mekah, mari cerita kepada orang Madinah. Memang dia orang rindu lah. Sebelum berlaku ni, dia sebuah hijrah. Itu bila dia tak kenal di Mekah. Cuma kabaran rindu orang Madinah terhadap Rasulullah. Bila Rasulullah sampai, maka masing-masing nak jemput Rasulullah, nak pergi rumah, nak ajak rumah. Nak ajak rumah, maka berbulah Rasulullah mari dengan saya. Rasulullah mari dengan saya. Begitulah almarhum yang orang-orang yang besar. Tak apa lah, saya makan lah, mari makan dengan saya. Tak apa. Jadi hadis kita baca ni bukan sahaja Rasulullah begitu tak. Para alim ulama, orang-orang alim ada keberkatan dia. Cuma dia sebut Rasulullah. Sehingga kan Rasulullah ni tak boleh nama apa dosa, pakai aja kata. Akhirnya Rasulullah ambil tunggulah tunggulah dia apa ni nama apa waswah gitu nama utol. Tengok utol ni ketika mana utol jalan. Tiba-tiba dia berhenti tentu apa tempat buat takut masih nabawi. Kalau kita baca besok asas tengok antara rumah yang terdekat dengan masjid dengan tempat utol Nabi berhenti itu adalah iaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan rumah itulah yang dekat dengan utol Nabi berhenti itu. Maka Nabi singgah duduk itu sementara. Rasul kau Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi itu dia, kalau kita baca kisah rumah dia di Wahyu macam dekat atau pekawan dia nak suruh Rasulullah ni pun datang. Dia nak lupa. Tapi Rasulullah ni nak tawa pun tak apalah. Lupa. Dekat dia tu datang ni beres dia takut ganggu Rasulullah. Ganggu Rasulullah. Tapi suka. Suka. Sehinggalah Rasulullah bincang nak bina ke masjid. Asal takut masjid tu dalam tanah anak yatim. Kemudiannya ada kubur-kubur lama. Ada kubur-kubur lama dari Indi, kemudiannya di Besi, berulang. Asli daripada peristiwa ini, para ulama bila berlaku kubu-kubu lama yang menyebabkan terpaksa jalan dan sebagainya dibolehkan pindah. Karena pernah berlaku di zaman Rasulullah waktu nak bina Masjid Nabawi Masjid. Kalau kita tengok tadi. Jadi nak wayaknya para sahabat di guru-guru naknya Rasulullah ni berada di rumah ni. Pakak nak berada apa yang Rasulullah boleh beri yang nak sangka tu yang belum sana tu pakak nak ajak kepada Rasulullah nak segi rumah dia nak berada kan? Rasulullah tidak tahu atau benda keberkatan. Begitulah juga disebut penduduk Madinah. Berkat termasuklah tanaman-tanaman buah-buahan
yang berada di Madinah, kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Nabi doa kepada orang Ansar dan Nabi doa juga kepada tanaman-tanaman kubur-kubur orang Madinah. Tu yang kita beli sana tu waktu mau membuat kampung. Bukan kata Madinah ada rumah, ada dua tak? Malaysia ada negara pun ada dua, ada dua kau tak ada dua, ada berapa? Ada berapa? Tapi dari mana tanamnya? Kita tak pasti. Tapi bila kita pergi beli Madinah tu ada katanya daripada kumpul-kumpul orang Madinah. Kenapa yang kita tak sana tu? Kan Nabi pernah doa keberkatan kepada tanah asli tanaman buah-buahan yang keluar daripada asli bumi Madinah. Eh, mudah-mudahan bila kita nakal itu adalah berkah pasti daripada doa Nabi. Nah, itu yang nak tanya. Dan bukan kita tak boleh beri kemulai, nah itu disangka. Tapi karena doa hasil tanaman termasuk bukurmu, bukurmu. Dan Nabi juga doa kepada orang asal, orang Madinah. Saya tak pasti. Tapi kalau kita boleh, kalau kita agak-agak penduduk Madinah, orang Madinah dengan orang Mekah dari segi apa ni, cara cara dia meraih, cara itu beza orang Madinah dengan orang Mekah. Orang Madinah ni aku lupa sikit lah yang ni dan suasana Madinah ni tak tahu lah orang lain buat apa. Tapi kebanyakan orang yang rasa bila berada di suasana Madinah ni rasa tenang, rasa tak jalan-jalan kamu tak sabu, tenang malah suasana dia. Madinah apa di Mekah ni sibuk-sibuk, suasana dia tu sibuk kan apa Madinah ni tenang. Ah, tak tahu lah. Kalau kita rasa begitu, saya tak bisa rasa apa pun. Kelebihan aku berapa kali aku hampir lebih itu. Tapi dia sedikit tenang, ya, rasa tenang, rasa sejuk suasana dia, Madinah. Allah ini aku lebih dulu. Karena ini hasil daripada doa Nabi juga. Doa Nabi. Doa Nabi. Dan Nabi memilih bumi Madinah tempat tinggal pada saat tanah air dia ialah Mekah. Kalau kita baca besok bila apa selesai pembahagian harta rampasan perang atau silaturahim perang yang berunai. Jadi banyak waktu mana waktu sudah rampasan. Lalu Nabi panggil orang yang baru masuk Islam daripada orang Mekah. Panggil di kalangan orang Mekah ni, orang sosok Mekah ni, Nabi panggil Nabi Wi Uto satu ekor, satu ekor, satu ekor. Nabi panggil, 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 panggil orang yang sabar Nabi Wi. Nabi panggil orang satu ekor, satu ekor, satu ekor. Maka orang Madinah itu demikian, Rasulullah buat, nampak boleh tak panggil tak pukul ni. Baik, macam kita bagi-bagi lah. Orang yang boleh bantu kita tak ada. Bapak, kita tak ada. Lagi itu tak ada. Nah, itu lagi. Orang yang bersama yang cerita, satu yang kata. Nabi itu lah, Nabi pada orang yang kata. Orang yang kata ni, orang yang tak ada masa kata kan. Tempat tanah air Nabi kita. Tanah air dia lah. Maka orang Ansar, orang yang Madinah mai pergi beli. Rasulullah tak ingat kembali bapak kita. Mungkin balik tanah air dia kan. Tak lah, sudah. Tak pula, rasa kecewa orang sepi. Rasa kecil hati. Rasa penduduk Madinah, orang Ansar kecil hati. Rasulullah tak ingat bahawa bapak kita beri balik kampung dia. Kampung dia. Bila dengar berita kepada Rasulullah, bila Rasulullah tahu orang Ansar, orang Madinah ini kecil hati dengan bahagia harta tadi, harta berlimpah, maka Rasulullah
orang Ansar Madinah mengumpul kumpulan Rasulullah. Maka Rasulullah lagi ucapkan. Dalam banyak-banyak ucapkan Rasulullah itu, sebenarnya ada benda yang paling berharga daripada harta-harta rapasan berkata yang diagih-agihkan kepada orang tua itu. Senangnya aku nak pergi kepada kamu. Perkara yang paling berharga yang tidak ada di dalam. Kejut, pemalik bukan beliau. Dan dia Rasulullah kata, panjang cerita dia. Rasulullah kata, aku akan bersama dengan kamu dan aku akan mati bersama dengan kamu. Apa aku murah oleh malaikat ini? Semangat hati. Rasulullah begitu. Padahal Rasulullah saya di tanah air, ya Allah. Tanah air dia sampai tak saya tanah air. Tapi Rasulullah akhirkan semua itu. Kenapa? Rasulullah diri dia sendiri, body dia sendiri akan berada di Madinah bersama dengan orang Rasul. Oh, baru nak orang Rasul ini tegur semua. Kalau tidak, kan? Sudah tentulah orang Mekah. Rasulullah duduk Mekah dah lama bila tinggal di Madinah. Di sini lah pula. Tapi tak Rasulullah mentok diri dia mana? Di Madinah. Dengan adanya Rasulullah, siapa lagi pun antaranya kata, selain daripada kita di Masjid Nabawi itu dan tempat-tempat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bumi demi Madinah. Nawayat mereka bumi Madinah. Mereka juga mengandung berkah dari rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh para sahabat dalam peristiwa Hudaybiyah. Pernah berlaku di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ialah satu tempat yang menjadi mikot, mikot bagi orang yang mengejar tamroh. Tapi biasa jaraknya orang yang mikot di Hudaybiyah jaraknya sangat, karena dia ada pinah-pinah sikit. Biasanya jarona lah dia, jarona ayat yang lebih sapi, yang lebih sohan. Jatuhlah Hudaybiyah agak jauh sikit. Satu, kemudian kebiasaannya terlambat membuka orang daripada Osmania atau daripada Turki itu, dia akan mengikut di situ. Di Hudaybiyah itu, yaitu bila Rasulullah dihalang daripada masuk ke Mekah untuk menyekap roh. Yang kasih cerita Rasulullah dah berniat menjadi roh, dah berharap. Jadi kena tahlul, kena menghalalkan diri dulu ni, nak bebas ni. Jadi Rasulullah ambil buat rambut dia tadi itu diambil oleh para sahabat. Cuma rambut itu mantu atau apa, tak tahu. Walaupun dia mengatakan sifat di masjid Nabi, walaupun dia mengatakan palsu dan sebagainya, tapi peristiwa itu pernah berlaku. Rasulullah potong rambut dia di tempat yang namanya Hudaybiyah. Cuma zaman sahabat itu ambil rambut dia sifatnya pada mereka untuk mendapat berkah. Cuma ada yang Allah pamera itu tak tahu. Boleh jadi kita tak tahu. Begitulah juga mereka juga mohon supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepi tempat yang sakit seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika beliau sakit mata dalam peperangan Khaibar. Nabi tanya mana Ali? Awak pun tahu kenal yang sakit mata. Rasulullah pun suruh panggil. Rasulullah rodoh. Dalam mata Nabi pok rodoh tu. Siapa? Kita ada rodoh. Kehonya kita akan tersebut rodoh. Awak sakit mata, bismillah pok rodoh. Kita rodoh tu. Wah, bukan. Hatta berbeda itu. Nabi satu merah dua bapa. Rasulullah dah berkah dia untuk hilang satu. Lepas hari tu Zainali, tak nak hati mata.
berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana muslim mengambil peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang hidup? Guna dicampurkan dengan minyak wangi. Soalnya sahabat muslim bila dia tengok Rasulullah peluh ni, dia ambil peluh Rasulullah tu, dia bercampur dengan minyak wangi. Kenapa? Karena di situ bahwa peluh Rasulullah ni wangi. Peluh itu musim panjang. Peluh Rasulullah tahu. Maksudnya apa saja berkaitan dengan Rasulullah ni, para sahabat ni tak saja peluh Rasulullah dia ambil semua. Ambil campur, dijadikan. Kenapa? Dia para sahabat yakin bahwa ada dengan keberkatan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa satu idea Nabi kau takut Nabi kau bahkan ada satu riwayat itu, tapi ada riwayat juga siapa yang kecil Rasulullah kalau orang-orang itu dia kata kan mungkin semua berkaitan dengan Rasulullah mulia kan kalau dia berkata tak sama dengan manusia-manusia yang berkaitan dengan keberkatan Nabi dan apa dia berkat yang ada kepada para ahli ulama. Kita nak dapat berkat Nabi,